Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, kita berjumpa lagi. Siapa lagi kalau bukan Teacher Ili? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar subjek pengurusan diri tahun 3. Dah bersedia? Bagus anak-anak. Anak-anak semua dah bersedia. Cayuk. Baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar topik berkenaan selera sihat. Siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar apa? Betul, kita belajar makan mengikut waktu. Kali ini, Teacher Ili akan bincangkan tentang topik disiplin makan mengikut waktu. Kenapa kita mesti makan mengikut waktu? Jom seterusnya. Okey, seterusnya. Teacher Ili ingin ulang kaji semula apa yang kita telah pelajari minggu lepas, iaitu waktu-waktu makan. Okey, ada berapa waktu makan? Ya, betul, ada 4. Teacher Ili harap anda ikuti waktu-waktu makan yang telah kita pelajari, iaitu apa? Yang pertama, sarapan pagi. Sarapan pagi penting ya anak-anak. Okey, yang kedua, makan tengah hari. Yang ketiga, minum petang. Dan yang keempat, makan malam. Pastikan anda mengambil menu sihat. Menu yang sihat iaitu makanan yang anda makan perlulah makanan yang mempunyai apa? Protein, karbohidrat, vitamin, sumber mineral. Kerana semua ini akan memberi apa? Memberikan anda tenaga dan menyihatkan badan anda. Baiklah anak-anak. Kepentingan waktu makan. Mengapa kita kena makan dan mengambil makanan ketika waktu-waktu makan? Okay, nampak tak gambar ni? Ya, selera sihat. Sebut sama-sama dengan Teacher Ili. Selera sihat. Disiplinkan makan mengikut waktu. Maksudnya, kepentingan makan mengikut waktu. Kenapa kita perlu makan mengikut waktu? Apa yang diterangkan oleh teacher ni? Makan mengikut waktu menjamin kita sihat dan cergas. Ulang semula, makan mengikut waktu menjamin kita sihat dan cergas. Okey, ada berapa ni yang awak nampak? Kenapa kita kena makan mengikut waktu? Okey, yang pertama, supaya bertenaga. Bertenaga ni maksudnya tidak semestinya bertenaga untuk belajar saja. Maknanya awak bertenaga sepanjang hari. Bila tiba waktu tidur, awak kenalah tidur. Tapi bila awak makan mengikut waktu, awak akan sentiasa rasa bersemangat dan bertenaga. Okay, yang kedua, apa dia? Tumbesaran yang baik. Maksudnya, dari segi tinggi dan berat awak dalam keadaan yang betul dan baik dan tidak terbantut. Maksudnya, bila awak makan pemakanan yang sihat ni, antara salah satu pemakanan yang sihat ni, dia akan memberikan tumbesaran yang sangat baik. Okey, yang ketiga, cerdas. Maksudnya apa? Cerdas bila awak
belajar. Bila awak ketika sedang belajar, sebab awak kan murid, seorang murid perlu berasa cerdas bila makan mengikut waktu dan mengambil pemakanan yang sihat. Itu cerdas. Jadi awak dapat berfikir dengan betul, dapat berfikir dengan cepat, dapat menjawab soalan dengan pantas. Okey, yang seterusnya apa? Okey, cergas. Bila anda mengambil makanan mengikut waktu, dapat secara tidak langsung, awak dapat apa? Kecergasan dalam badan. Bertenaga, tumbuh saraf yang baik, cerdas dan cergas. Maknanya aktif. Tak adalah melepek je, tak adalah rasa nak baring je, tak adalah rasa malas. Jadi, oleh itu, awak kena ambil makan mengikut waktu, iaitu disiplinkan makan mengikut waktu. Teacher Ili harap awak semua faham apa yang telah cikgu, Teacher Ili terangkan. Okey, apa tadi? Bertenaga, tumbuh saraf yang baik, cerdas dan cergas. Okey, apa yang akan terjadi sekiranya anda tidak makan mengikut waktu? Anda berasa tidak bertenaga. Tu tumbuh saraf anda akan tiba-tiba rasa macam, kenapa saya tak tinggi-tinggi ni? Kenapa berat badan saya tak naik ni? Sikit je naik. Tapi makan berlebihan pun tak boleh juga. Kenalah ikut BMI yang telah, yang sepatutnya pada umur, pada umur awak. Okey? Okey. Kalau tak, kalau akibat tak makan ikut waktu, apa? Cerdas ni lawan dia apa? Jadi apa? Jadi rasa macam, kenapa tak boleh fikir ni? Macam tu maksud dia. Okey, yang ni, yang cergas ni jadi apa? Lawan dia apa bila makan tak mengikut waktu? Cergas ni jadi rasa macam lemah, tak bermaya. Okey? Faham? Okey, bagus. Baiklah, seterusnya aktiviti untuk hari ini. Yang pertama, murid menyelesaikan tugasan di muka surat 15, iaitu di buku aktiviti. Yang kedua, murid menjawab dua modul yang Teacher Ili akan lampirkan di Google Classroom. Okey, itu saja untuk aktiviti pada hari ini. Teacher Ili harap anda semua dapat mempelajari kepentingan mengikut waktu makan. Baiklah anak-anak. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Teacher Ili rindu kamu semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.